Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raya D4 di sini. Bener ya kan? Halo, gimana kabarnya Subbreaker aku hari ini? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Udah kayak channel gue ya, openingnya kayak gitu. Bisa gak sih ngomongnya gak cepet-cepet? Wah, santai. Kayak lagu yang mau kita reaksiin ini loh. Santai, enak. Terus didengerinnya tuh lagi santai ya kan? Iya, makanya kita juga harus ikut santai, kayak di pantai. Kau terlalu indah dari sekedar kata. Ini lagu viral, super viral banget ya, viralnya kan? Ini lagu dari Rain Lode berjudul Komang. Kalian pasti tahu kan lagu banget ini. Dong pasti tahu lah. Dan kali ini ternyata ada kolaborasi mengagetkan. Ini penyanyi aslinya sama penyanyi dangdut yang namanya lagi off-airnya di mana-mana. Betul. Juga dan lagunya ada di mana ya kan. Yuk, ada Selfie Aman dan Rain Lode nyanyi lagu Komang. Ini jujur li aku penasaran karena ini kan lagu cowok ya kan, ya, memuji cewek. Jadi kolaborasiin, jadi seperti apa? Langsung aja kita lihat yuk gimana nih nyanyiannya dari Selfie Aman dan juga Rain Lode Komang. Oh. Ah, Jeffy. Ini kira-kira mereka berdua tuh ada proyek apa ya? Yeah. Ya kan enggak mungkin hanya sekedar bikin video beberapa second doang. Kayak pasti ada project tersendiri gitu, yes, kan. Betul. Kalau Selvita mungkin ada bocorannya, boleh kasih tahu boleh kita ya. Boleh spill dong gitu. Jujur li aku enggak tahu nih ada apa gitu. Apa duit gitu ya kan. Dari karakternya kuat banget loh, Raim ini bener-bener wah gitu. Sumpah sih ya, dari awal aku denger dia nyanyi Komang yang viral-viralnya itu aku, aduh ini suara orang gila enaknya khas gitu ya. Nah, sambil tiduran merem dengernya itu, aduh dia suara-suara khas orang Indonesia Timur. Iya yeah. Aduh aduh, tar dulu. Enak! Gila! Meskipun ini rendah tapi enak loh Cepi nyanyinya loh. Empuk banget suaranya. Iya, yes, banget suaranya. Yes. Iya, aku suka banget ini live cover begini, benar-benar kayak suara si penyanyi itu ya original gitu loh kan. Terus mau dimainkan kayak gimana aja bisa gitu, mau bener. Dipanjangin, pendekin, mau diimprove, mau diapain itu enak gitu kalau lagi apalagi kalau main gitar. Iya, benar-benar. Gitar doang. Aku paling suka nyanyi kalau cuma diiringin satu apa ya, satu instrumen. Suka banget. Karena kayak total gitu jadinya. Gue bisa jadi diri gue sendiri gitu kan. Istilahnya sama nih kayak Cepi sama Raim nih, jadi diri sendiri. Betul. Banget. Asik. Ada dangdut. Asik. Pastikan ku jalani dunia
Lagu ini kan memang sebenarnya ayunannya tuh mendayu-dayu gitu. Yeah. Jadi kalau dimasukin cengkok tuh enak banget. Ini yang nyengkok, ini ratu cengkok kita nih. Iya kan? Enak banget sumpah. Walaupun key-nya rendah ya. Iya. Kalau key-nya tinggi nih, kalau nyaman buat Cepi nih, wah lebih meliuk lagi. Ya, kalau key-nya Cepi dijamin lagu ini jadi lagu dangdut klasik di bikin. Kalau coaster di depan mah kalah meliuk. Enggak ada apa-apanya itu, enggak ada apa-apanya sama cengkok Cepi. Oh. Oh, aduh, lengkapi sempurnanya. Asik, itu enak banget, mendayu-dayunya, I love it. Wah, segitu doang. Aduh. Sumpah, aku gak sabar nunggu apakah mereka akan bikin project ini secara full atau ada single mereka berdua ya, atau cover, collab gitu. Ini kalau ibaratkan makan, belum sampai tenggorokan, ini mah masih di gigi nyangkut doang, bikin kenyang pisan ini mah. Sumpah sih, tapi enak ya. Suara Raimnya memang udah lah ya, kalau suara ya. Raim itu ciri khas banget suaranya. Betul. Enak banget mengalunnya, enak banget, apalagi ini lagu dia, lagu sendiri, kita nyanyiin sendiri, karakternya udah pasti karakter kita banget gitu kan. Cepi lo di sini, tapi aku ini ya, Cepi salutnya nih ya kan, Cepi ini hobi banget main ke nada-nada yang tinggi kan. Bisa aja lo dia ngambil tingginya, dapat dia ngambil tingginya tuh yang awal tadi, dapat lo. Bisa. Ya bisa dia. Bisa banget. Tapi dia ngambil rendah aja, tapi tetap enak. Pas tadi Cepi gila. Itu gila dia. Ini suaranya empuk, kedengeran banget empuknya, enak banget suaranya. Meskipun di low key ya, di nada yang rendah tadi itu benar-benar kayak biasanya kalau orang yang enggak nyaman gitu ya di nada rendah tuh bakal kedengeran enggak nyaman nyanyinya. Tapi ini tuh enggak loh. Cepi enaknya, lembutnya, merdunya dapat banget. Dan jujur Lil, tadi awal kan Cepi nyanyinya original gitu. Iya, iya. Aku pikir bakal original. Jadi aku mengkaget di review ternyata dibikin cengkok. Gitu loh. Didangdutin sama Cepi. Ini si Rainnya enggak nyanyi kan? Enggak nyanyi. Makasih dia cuma ngasih Cepi. Cepi kan? Banget di sini. Cuma dikit doang tadi ya. Iya, cuma di awal sedikit gitu. Cengkoknya endor, dangdutnya dapet banget. Asli dapat banget. Tadi aku bilang kan ini sebenarnya lagu ini mendayu-dayu gitu kan tipenya. Jadi jadi dimasukin cengkok itu dengan mudahnya. Kalau dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia. Kalau Cepi pasti lebih. Ini kalau nadanya tinggi, gue yakin banget ini lagu bakalan lebih keriting dan lebih enak lagi. Ini bukan berarti nggak enak ya, tapi kalau di key-nya Cepi, aku jamin ini bakalan. Gini nih cengkok, bukan? Ini kan normal nih cengkok, tapi itu udah gini-gini. Ugut-ugut lewat, udah. Pokoknya lebih ugut-ugut lagi. Yang mau kalah tuh lincahnya lah cengkoknya Cepi. Dan salutnya itu Cepi itu meskipun punya kelebihan cengkok, tapi kita dengar tuh bukan yang mahteh, bukan yang berlebihan gitu. Kan ada orang yang cengkoknya misalnya segini tapi dia agak dipaksa gitu. Terus dia, gitu. Kelihatan kayak dia apa sih, kayak show off gitu. Tapi kalau Cepi itu enggak, sumpah. Di lagu ini pas banget cengkok. Pas. Kita tunggu ya ada kolaborasi apa nih? Project apa antara Cepi sama Raim? Tolong kalau Selvita tahu bagi tahu kita. Pokoknya project terdekat Cepi apa kali? Ya, kasih tahu ya. Tapi sebelum itu, sepertinya ada yang belum subrek nih. Kulihat-lihat. Aku terawal yang kodam-kodam malah subrek nih. Kodam-kodamnya
WiFi gratis nih. Wah. Wow. Wow. Pedangnya batu kali kayaknya. Diam aja gitu ya kan. Ayolah subscribe dulu channel ini. Yo, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.